hilang begitu saja gitu. Kayak harus mana lagi kita barbar gitu. Kalau enggak ke rumah tujuh Brazilia itu. Why? Why? Kenapa lagi nih? Memang. Hah? Mari kita unboxing kalah hari. Yeah. Eh, guys, balik channel gue juga satu gaming ya di video kali ini kita. Ini kita why are we still here? Kalau kita unboxing kalah hari, itu kita harus jadi perongan dong. Kayaknya kalian mau tanya banyak yang komentar. Bacot. Oke, kita langsung coba bro, hayu mabar bro. Ini siapa-siapa aja yang ngimpit-ngimpit ini ah. Why are we still here? Jangan ngimpit-ngimpit dulu. Oke, kita jadi tukang becak ya weh. Kita jadi tukang becak ya. Pertama-tama kita ganti bandelnya dulu ya. Kita ganti bandelnya. Tukang beca itu identiknya dengan berantem yuk. Tapi topinya ini boleh juga nih. Nah, ini pun boleh lah nih topi tukang beca ya. Bruh. Ah, ini pun beca kali nih kayak ini. Ini untuk tutup mulutnya kita yang mana nih ya? Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Nah, ini pun boleh nih nampak gigi ini. Ini bajunya menutupi pula nih ya. Berarti kita harus ganti dulu nih ya. Karena tukang becak itu identik dengan cari pelanggan ya. Kalau udah dapat satu pelanggan, gak salah lagi Budi mantan tukang becak. Eh kau, aku dulu nih yang dapat nih. Nanti habis kau aku ya. Begitu kelang ngantar penumpang ya, balik lagi. Nah. Hai semua, nama gue Ewing. Gitu. Nah, ini pun boleh nih. Wih, tukang becak kali ini kayaknya nih. Ini lagi lebih wow dan nah ini dia. Ini dia the becak. Biasanya kalau apa jadi tukang becak itu pakai jaket ya. Ini dia jaketnya. Ini gua ada bunga-bunga ya nih. Nah, ini kantongnya bisa naruh duit nih. Ini gua usah pakai inilah ya. Gua usah pakai tutup mulut ya. Atau ada penumpang cabai-cabiannya ya. Bisa lah ya, lihat ketampanannya. Karena cinta kadang melihat muka ya, bukan dari materinya ya. Kita emang lagi manja. Ini cuk sempak. Mana topi tadi, topi. Aku mau jadi tukang becak ini dulu. Gimana ya kalian nih? Ini kan tenggali nanti. Macam boyband Korea-Korea sana. Nah ini dia, agak klimis-klimis gini. Dan ada beponi-poni dah. Ganteng juga kok ya. Terus kalau celananya, kita kasih celananya yang ini aja ya. Nah ini ada koyak-koyaknya. Ini aja. Nah ini pun boleh nih. Nah kita aja tukang becak ya weh. Terus kalau sepatunya gak usah pakai sepatu lah ya. Yuk. Kita tasnya yang ini aja ya. Tasnya, tas tukang becak apa nih? Mana sih tas tukang becak ini? Gak ada nih. Ah ini pun boleh lah nih, happy chicken. Yeah. Kita pakaiin aja lah ya. Oke guys, cukup segitu ya guys ya. Jangan lupa kok malah penutupan pula Budi. Oke, tanpa bacot kita langsung ke gameplaynya woi. Aduh, sorry. Oh, turun sini aja kita ya. Oke, kita coba purgatur lalar ya weh. Ini kita jadi tukang becak weh. Boleh juga nih. Lah mana nya? Satu orang doang nih. Aduh, tolonglah ya. Beri kesempatan banyak musuh gitu. Enak nih. Sama gonggos. Dulu lah, cari senjata dulu lah gue ya. Ya di turun cu. Why? Turun. Nah itu dia. Pas kit. Wuh. Main mah, gue usah dalemnya nih. Ayo lem. Huh? Pecah pala kau dah. Main-main gak sama aku ya. Wow.
main gak sama gue. Abis gue udah. Ah ini nge-review sekalian nge-review ya weh. The fuck. Kalau hari ini macam mana sih kalau hari ini ya? Ini mobil kayak sini tempat kemah-kemahannya militer ya. Oke, atas 3 cu. Nice. Cuman oh ini dah barusan mau bilang tadi nih. Ini upgrade pass nih ya. Nih. Ah. Mesti mencari upgrade pass-nya nih ya. Ini kurasa nih Garena nih membiarkan kita berkembang biak di Kalahari ya. Anjrit, macam binatang aja. Ini sekarang bukan tuh, ini apa nih? Kotak camo box. What? Tadi kecil, ini kok besar nih? Coba kita buang. Ah. Ada orang, cuk. Aku lagi unboxing nih, cuk. Sempak, kok pula ganggu-ganggu sini? Iya. Lah kabur. Sempak, sempak. Suara kaki kau dengar, bos? Ya, bos. Nah, kalian tengok nih ya. Ini kecil. Begitu pakai. Tembus pula nih. Aduh, aduh. Suaranya suara rumput, cuman. Aduh. Ini kita hanya nge-review aja, weh. Kita jangan hanya nge-review ya. Cuma balik lagi kok ya. Weh. Aku sini, weh. Aduh, dari atas ada, cuy. Aduh, cabut. Aduh, hampir. Aduh, malas kali aku dari atas sini. Ini aku malas dari atas sini ya. Aset. No. Mati kok sempak. Aduh. Udah dia kepala cabut lah aku. Keluar pula kok sempak. Scope 2 nih masalahnya. Kok scope 4 enak kali tuh. Ntar ya kita cari-cari lagi ya weh. Kita masuk-masuk ke rumah nih ya. Ini udah ada looting nih. Hold up. Wait a minute. Ada plastik nih. Mana Garena ini kok buang sampah itu buang pada tempatnya gitu. Cuman betul pada tempatnya udah masuk, cuman dibuang dulu bisa lah kayaknya nih. Yuk kita buang lah nih, yuk. Mumpung aku jadi tukang becak nih. Ngomong becak ke mana nih? Ah nih becak ini nah. Ah bisa nih kayaknya nih. Ada. Dah, cuman cara bawa ini. Cuman cara bawa ini. Udah lah ya, main pula nih, main sama sampah pula nih. Udah kita lagi cari lagi ya. Ini apa nih? Apa nih, jengkol nih? Bruh. Iya weh, jengkol nih weh. Aduh, jualan jengkol kurasa Garena nih ya. Sampingannya ya. Aduh, ada aja. Ini apa nih? Rumah apa nih? Rumah sewa nih. Mentangganya kok di sini nih, coba tengok ya. Up, grapple hook gun. Apa ni pistol apa ni? Coba ya. Apa guna ini? Tak boleh pakai sempak. Oh gitu. Aduh. Sorry. Gak pernah main klasik soalnya ya kan. Soalnya pertama kali aku kemarin itu main di Kalahari itu yang di turnamen kemarin weh. Jadi ada mukul-mukul tuh. Jadi aku tuh gak pernah langsung mencobai Kalahari ya. Mungkin ada orang ya. Terus bar. Au. Hampir mati cu. Mana ada? Gua gak ngajir. Abdas time. Bam bam. Anjir gak mati-mati kok ya sempak. Ya kesini aku. Ada lagi yang gua campur sempak. Aduh. Kabur. Ya. Kabur.
Yang ngajak ribut kalian ya. Mana dulu yang mau udah habisin ya? Sombong amat. Hah? Sama ngomong. Bertawa aku. Kau. Hah? Mana terlombol lah. Mau sama gue. Ketepak aku. Habis kau. Pak. Mau sama gue. Oi, lepas ya. Nak sini ya. Bruh. Apa ya. Eh, dah turun dah cu. Eh. Oh, gak jadi cu. Untuk meninggal kau ya. Baal gaya kau. Hah? Ngomong-ngomong enak. Eh, ada lagi. Eh. Aduh, ganggu aja sempak ini. Di luar zona ada lagi ya. Ini udah sempak. Why are you? Ngedep dulu eh. Oh. Ketep. Ah, hampir kena gua sempak. Punten. Tahu ya sempak. Punten. Bam. Bang bang. Tolong. Aduh, gua pikir mau disampa lagi si sempak itu. Mana tadi pesnya? Pesku tadi mana? Pes sempak tadi. Oh, ini dah. Eh. Silencer kok enggak ada pula ya. Kita tunggu yang itu ya. Abrik. Jadi ngendok aku nih. Masih nunggu dah. Oh, tapi kita cuk. Mana dia tadi? Mana aku tadi, weh? Mana dia tadi? Halo. Oh, ini dah. Nyaris. Gila, gila. Tahan dulu. Aku ada joget untuk kau nih, kawan gak? Kau tengok nih ya. Iya. Eh, di situ ada juga cuk. Ntar nggak jadi jogetnya. Nunggu deh tuh. Oh ya. Nyaris. Nyaris. Gak jadi joget aku sempat. Sini lah kau ya kan, kalau berani. Berani sih sempaknya. Aduh. Aduh, maaf, aduh. Nah, sini lah kau. Oh, eh sorry ya guys. Nah, itu nak sempaknya. Eh, nak sempaknya. Punten selur. Huh? Ya, nak kena. Tetap paku, bubar kau sempak. Ya. Main lo sama aku ya. Dan apa kali nanti apa pula tak apa-apa aja deh. Ya. Tahu ya, kek-kek ya Allah dulu. 1000 ku tampung kok. Nah, sama ngomong. Kita mau unboxing Budi, bukan mau joget-joget gak jelas. Ayo. Oke, we keluar lah we. Wes. Udah deh, cuk. Kepala kau. Aduh, lari. Tolong. Eh, depan ada lagi, cuk. Aduh. Kepala kau. Oh, nice. Itu yang kubutuhkan. Kepala kau sikit eh. Wow. Habis gua, dah. Mati selesai. Ntar ya, kita unboxing lagi ya. Unboxing sekalian boy ya. Oh, situ tuh. Udah lah, ajar aja lah ya. Gak ada unboxing-unboxing nih ceritanya ya. Gak jelas video ini ya. Ya. Mana ada? Mana gue? Oh, ini dah. Punten. Au. Au. Aduh, abis gua. Aduh. Au. As.
Senpa, senpa, aduh. Kayak gini kali mapnya. Gak kalian boxing itu aja deh, tapi gak apa-apa, yang penting biasa ya budi, biasa. Oke, cukup segitulah guys ya unboxing kalorinya ya. Mungkin yang kurang kusuka ini ya tiba-tiba aja gitu udah hilang purgatory ya. Ya masukkan aku untuk arena, mohon kembalikan aja lah purgatory itu. Buat aja 3 map gitu. 1 permudah purgatory sama kalahari gitu. 3 server maksudnya. Pokoknya 3 macam peta ya, map ya. Oke we. 3 macam peta. Jadi yang kita bisa ngerasain purgatory, kita bisa ngerasain permudah, kita bisa ngerasain kalahari. Jadi ya kita bisa nikmati sama-sama gitu. Enggak harus kita sampai dibuang purgatory gitu. Jadi ya kayak mana ya kan, mana lagi ya kan. Ya mungkin sampai sini aja ya unboxingnya ya. Oke lah guys, cukup segini lah guys ya unboxingnya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan comment. Bilang sahabat mama-mama kalian bosnya channel-channel liburan ya we. Buat kon-kon kalian yang stres putus asa mau bunuh diri, tonton-tonton video tukang beca ini ya we. Biar supaya apa? Biar supaya banyak pelanggan-pelanggannya. Ya we. Ya we. Oke lah ya. Salam tukang beca. Even get surprised.